Maka dalam hadis, dalam khabar menyatakan bahawa ada 5 racun yang membunuh. Dalam yang sama ada penawar dia. Yang pertama, dunia itu racun. Maksudnya dunia itu berbahaya pada kita. Berbahaya. Kita yang rasa tak berbahaya. Dia berbahaya. Kita saja yang rasa tak ada apa-apa pun, tapi berbahaya. Apa berbahaya dia? Menyebabkan kita tidak khusyuk. Menyebabkan kita lalai dengan ibadat. Menyebabkan kita lupa akhirat. Lupa akhirat. Takkah itu sesuatu yang meletakkan tidak baik pada kita? Dunia itu racun yang membunuh, membunuh jiwa kita, membunuh hati kita. Tapi ada penawar dia. Penawar dia zahid. Itu ubatnya. Wah, zahid. Zahid bermaksud kita tidak terpesona ke dunia. Macam mana tak terpesona ke dunia? Macam mana kita tak halau pada harta kita kata? Tetapi yang menyelamatkan kita dunia itu menjadi racun membunuh zuhud. Jadi zuhud ini maksud makna zuhud pada sudut bahasa, zuhud pada sudut bahasa apa maksud? Zuhud pada sudut bahasa mana tak ramah. Itu maksud zuhud. Zuhud maksud pada sudut maksudnya tak tak ramah. Tak ramah, tak nak mandang. Itu zuhud. Zuhud. Orang meriah-riah makan, dia tak makan sikit ni. Kan? Jangan buat-buat. Kok ramah jangan buat-buat tak ramah. Ramah-ramah makanlah kan. Buat-buat zuhud. Zuhud ni perasaan dalaman. Macam juga tamak kat dunia. Hati ni tamak, buat-buat tak tamak. Macam mana kan? Sebab nak menghilangkan tamak itu membentuk dalaman. Khusyuk membentuk dalaman. Sebab itu satu ketika ada seorang lelaki cuba khusyuk, cuba buat khusyuk dengan menundukkan kepala dia. Maka Sayyidina Umar kata, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, dia kata. Tundukkan kepalamu itu tidak boleh menambahkan khusyuk kamu, dia kata. Sebab khusyuk tu sesuatu yang di hati kita. Jadi kita khusyuk ni sebab apa? Khusyuk ni sebab kita ramah. Kita ramah macam sekabar. Entah apa cerita apa tu tengok. Khusyuk atuk kau macam sekabar. Khusyuk yang macam sekabar. Tak perasan orang datang. Orang masuk khusyuk. Dia ramah tengok. Entah apa cerita. Dia tengok lagi. Tengok khusyuk. Jadi khusyuk ni sesuatu yang kita ramah kan. Nak tengok TV khusyuk. Nak tengok. Tak perasan khusyuk. Kenapa? Ramah. Jadi benda yang ramah ni kita tunduk kepala pun takkan bertambah ramah tu. Ia sesuatu dalaman. Begitu juga zuhud. Zuhud sesuatu dalaman. Kalau kita kata zuhud sebagai contoh, kita kata kita suka duit RM5, katalah budak-budak lari gaya dulu RM1. Dulu RM1. Dapat RM1. Sekarang ni boleh RM1 mengumpet dekat belakang tu. Bermaksud dia dah zuhud lah. Dia ada duit RM1, dia hanya mandang duit RM5 dia. Dulu dapat RM1, sukanya. Dia tak pandang duit 50 sen, 10 sen dia tak pandang, dia pandang duit RM1 dia. Tambang. Sekarang ni dia tak pandang duit RM1, dia pandang duit RM5 dia. Bermaksud hati dia zuhud pada duit RM1 tu. Letak tu. Tak ada. Bersepah-sepah, ambil duit tu. Maksud zuhud lah, mana zuhud dia tak. Pertama sebab dia melihat benda yang lebih besar daripada RM1,
maka dia terpersona kepada RM2.5. Orang kalau nak gaji dia ratus-ratus ribu, RM5 tu tak pandang dah. Ha, dia zuhud, takat RM5 ni zuhud dia. Ambil. Ada jubil dulu, ambil. Ha, dia tak pandang lah. Artinya zuhud pada duit RM5 sebab dia hanya memandang duit yang ratus-ratus ribu. Jadi apa maksud dia? Maksud dia, tidak boleh kita zuhud kepada sesuatu perkara kecuali kita melihat ada perkara yang lebih besar pada perkara yang pertama. Ya? Dulu dia, Allah, kau dapat motor pun jadilah. Dapat bang rumah sampai ke Kuala Lumpur dan bawa. Macam tu, mula-mula kahwin. Tak ada naik bas, kau dapat motor ni, ya Allah, cukuplah. Kata -kata. Ha, jauh kita bawa. Dapat motor. Lepas tu dah beli kereta pula. Ha, boleh beli kereta, tak pandang. Nak pergi Kuala Lumpur naik motor je pula. Dia tak pandang lah. Sebab dia memandang yang lebih. Dia bagi dia motor tu, bagi dia tanda zuhud. Zuhud daripada sebab apa? Sebab dia melihat ada yang lebih bernilai daripada perkara yang pertama. Maka dia tak pandang. Dia terpikat ada benda yang lebih besar.